Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama tukang ngoprek CC Elektro. Kebetulan masih momen lebaran ya. Minal aizin wal faizin buat teman-teman YouTube, juga buat teman-teman subscriber saya. Kali ini kebetulan ini call job pertama ya di hari lebaran kedua. Sebenarnya ada yang kemarin-kemarin belum sempat di servis sebelum lebaran, tapi kata orangnya nanti saja. Ini kebetulan ada lagi tipisap Alexander Pro dengan kerusakan, kita coba. Lampu power nyala ya, kemudian kita tekan channel, tidak ada respon sama sekali. Kita pakai remote juga tidak ada respon. Tidak ada respon. Biasa kalau saya protek kedip lampunya, kemudian bisa redup. Kalau protek dia terang lagi. Artinya TV start tidak mau, tapi ini tidak ada respon sama sekali. Oke lah, kita akan buka. TV-nya sudah dibuka, biasa. Pengecekan pertama yaitu pengecekan tegangan. Karena cek fisik tidak ada yang kelihatan bermasalah ya, kita cek tegangan saja. Pertama kita cek di B plus ya. B plus terletak di elko besar. Ini dia, kita cek di sini ya. Elko B plusnya kita cek. Kelihatannya sih memang agak sedikit sedikit melendung ya. Iya, kita coba saja cek tegangan. Saklarnya kita hidupkan ya, kemudian kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu mana? Sudah menyala ya, merah. B plusnya di sini ya. Karena masih protek ya. Sebentar, saya nggak bawa tripod ini. Sebentar. Kita lakukan cek tegangan lagi. Mana lampu power? Oh, sudah menyala ya. Kita cek B plus ya. B plusnya 111, seharusnya 130 atau 125 ya. Kita cek dulu apa penyebabnya. Oke, sebentar. Ini B plusnya, elko B plus ya, saya copot. Kakinya sudah seperti ini. Kita akan ganti dulu elkonya ya. Kalau call job stoknya nggak banyak ya, cuman toples ini saja sih. Ini ada, kita coba pakai ini dulu. Setelah penggantian elko B plus, kita cek tegangan. Kebetulan ini TV sudah dicolokkan. Mana lampunya? Sepertinya sudah start ya. Kita cek saja. Sudah 130, sudah normal ya. Tapi sepertinya header tidak nyala. Orang nyala ya, Mas? Oh, dicabut itunya. Iya, sebentar. Kita pasang dulu. Sepertinya sudah start TV-nya. Kita colok. Oke, sudah tadi ya, memang elko B plus-nya yang rusak. TV sudah start. TV-nya sudah start, kita lihat ke depan. Ya, sudah nyala. Tadi cek tegangan juga sudah normal. Tadinya kan 111. Tegangan turun. Tuh, elkonya sudah ganti biru. Elko biru ya. Kelihatannya kecil tapi bagus itu ya. Kapasitas dalamnya juga bagus. Isinya 100, kita cek di atas 100 ya. 110, 120. Oke. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih.